ada apa ya, hari ups and down selalu ya. Kita di dalam posisi apapun juga itu ada. Yang penting adalah kita menghindari untuk melihat ke belakang. Karena kalau kita lihat ke belakang, ada kecenderungan kita bertanya, kenapa saya melakukan ini, kenapa itu, kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Itu akan selalu potensi itu muncul. Tapi lebih banyak kita tengok ke depan. Apa yang akan kita kerjakan besok, apa yang akan kita raih di masa yang akan datang. Dan jaga, saya selalu mengistilahkan, kita ini harus menjaga tiga stamina secara terus-menerus. Jaga stamina fisik, jaga stamina moral, dan jaga stamina intelektual. Tiga stamina itu kalau dijaga secara sadar, we'll survive. Nah, 3 bulan kemarin adalah 3 bulan awal, dan 9 bulan ke depan masa untuk mengoptimalkan pengalaman, lesson learned dari 3 bulan pertama. Waktunya tinggal 9 bulan. 9 bulan ini tidak bisa diulangi. Sesudah 9 bulan ini selesai, maka satu chapter dari hidup kita selesai. Ada waktu 9 bulan. Optimalkan itu, selalu lihat ke depan, jaga 3 stamina tadi. Insyaallah kita ketemu lagi, a different person, orang baru, manusia Indonesia baru, yang kita semua bisa bangga. Dan pada saat itu boleh kita menengok ke belakang dan mengatakan alhamdulillah, I did it.